dalam kesempatan yang jerohnya, mari sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah nibak malamnya kembali nipu mulia gedayo dengan tasantuni para yatim, walaupun hanya ala kadar baik takalan dukna asawa yang na di dalam, tetapi yang perlu gedayo apresiasi, gedayo beri terima kasih kepada mandung para pemuda di atuh saran dan pendapat yang kata sarankan, rupa-rupanya para pemuda gedayo yang ada di sini masih besar rasa pedulinya, rasa sosialnya di atuh titipan Allah, amanah Rasulillah kepada gedayo. Di atuh halnya mari sama-sama gedayo kembali memuja dan memuji Allah, di mana Allah benar-benar memberi kesempatan yang jeroh kepada gedayo, dikarenakan sekali mengusap kepala para yatim, sekali gedayo menyapu oleh anak yatim, untuk malamnya kajet lagi nyoile karenanya yang pertama, untuk kali ke depan dan untuk seterusnya, lun berharap kepada mandung para masyarakat urungsi Bandung, khususnya yang agam-agam, taluangkan waktu untuk ke depan gedanyo mandung dasetet yang pimpin tau yang pimpin ke nyenawat telu insyaallah tajak kelai menyedek dihana berarti siapapun, maka malamnyo tak amanahkan untuk para pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat, paling tidak untuk kuasanya tak ulang balik trip mentang wate daerah leh belendri cuman leh belah draw anak yatim kekubah leh Allah. Mereka adalah amanah. Kenapa mesti ada yatim dalam lingkungan gedaya? Allah Ta'ala gena kumulia urang yang na di samping para yatim. Allah Ta'ala gena kuampun dosa gedaya. Gampung yang korang baik di sisi Allah, yang dalam kampungnya hana gepudip urang kasihan di Allah. Tanya urang yang na kemampuan hana tempat untuk beramal. Gampung yang hana negala oleh Allah, artinya Allah Ta'ala hana nenek beri rahmat yang le ke kampungnya, adalah kampung yang tidak ada yatim, tidak ada piatu, tidak ada fakir miskin. Artinya ketanya hana tempat untuk beramal. Tetapi untuk kalinya nyota sama dengan tamulai ilefun, tamulai kembali yang kalah dapubut awal, yang kalah kepubut nenek gedayo. Untuk keukurannya gedayo mandung, jangan ada yang ketinggalan. Walaupun amplop kalah kesediakan oleh panitia, gedayo cuma tajak tayak mu'ah mentah. Dan keukuran baik gedayo yucum jarawa anak yatim, tanyo kecum jarawa anak yatim mulia ji dengan gedayo. Tanyo puwa yang apa cam uluh anak mu'ah gedayo. Awaknya icum jarawa gedanyo itu terserah. Tetapi kita adalah sedang memberi kasih sayang, membeli kasih sayang mbak Naya. Yang sebenarnya payah dalam kemaah tayak cok jih tayak huwa kena melafa. Yang geyu tanyo aja rumah ni yatim. Geyu yak peduli jih, geyu yak kalen jih. Gepaksa dalam agama bahkan geancam li Allah. Urang Islam yang hana sayang kana yatim pengkhianat kekira oleh Allah. Ada 17 ge je tajak waji hana getuang oleh Allah. Kan haji tanyo yang mahai, anaknyo yang mahai yang pai kampung. Tibulian tiga ta bedah tayak umrah. Kan hana gat umrah. Get. Tapi moye urang gasian lang kampung de trau. Moye de ta dengar na pegah li Rasulullah. Bubuat gata kena tayak mepeng tayak sawelu. Eh pat urang yang long sayang ilu. Pakon hana de takalon di kata. Hana de tadengar, hana de tadengar tung kuatanya. Maka terkadang-kadang kita tertipu dengan ibadah. Gedanyo seolah-olah takira dro de kajro. Tetapi oh wa tetap periksa dengan pandangan agama, kadang-kadang intangnya nerut ke murka Allah. Maka untuk memahami agama baik menan-menan. Untuk tak pahami agama kan lagi tareka-reka lagi gedanyo.
Lagi tanya payah tamerempak dengan orang yang alim-alim, payah tamerempak dengan orang yang memang mufum makrifah katnya dengan perkara yang kalih ne jadikan kanun oleh Allah. Maka untuk ke depan sekali lagi saya berharap lun ada nama pribadi nyo kalinyo ne undang lun kena dan bak malamnyo lun menyenetuang ne puruh lun ke panitia untuk santun anak yatim dron ke depan. Artinya ne berita menawate insyaallah lunja walaupun hana sapena bak lun, tetapi saya kepingin ingin melihat kebahagiaan mereka. Paling tidak lung yak mah dasya ngana yatim yang na di kampungnya Nabi Rahman kelun li Allah Ta'ala bacut na ubat kelung bacut nyan etnan harapan lung keukera. Maka untuk puasanya lung titip pesannya ba anak muda-muda, oh ka ketua bunda na dalam yudena na nyo kata mulai puasanya insyaallah terlanjutkan lom. Siap kan? Siap. Ma hone mendung juga lung napu lung laki bak dron malam nyo kon kelun insyaallah bak 20 puasa bak 15 Syakban getanyo tadu rapat inai melasa menawate lung nedliput. Yang penting nabi tele kadang nawate lung bedah lung jak lu ikut rapat ngau urung dron. Ilung pilung minta apa yang mungkin. Yang penting anak yatimnya bertilindungi, fakir miskinnya benar orang perhati. Menyatakan dihantar tim nunggu kiamat beok teruk. Kiamat beok teruk. Bukti jih uronyo gadah kasih sayang. Yang le uronyo urang semegah, urang pembuatan. Inilah yang ditakuti oleh Rasulullah. Di saat kiamat kena teruk, maka yang terjadi dalam kalangan kedayo kasirun khutaba kalilun ulama, banyak orang yang membicarakan agama, grup-grup ada panggung pegah agama, tetapi hanya sedikit orang yang mau memperhatikan agama. Tanya hana tak salah go memang dunia tunggu uronyo kalagenya. Alhamdulillah yang neye oleh Rasulullah lagi kejadian yang terjadi lawenyo entah siapa-siapa mentatupat tanpa giabir mentaturi tanpa huria leh pat-pat gak nyen gua duduk kagepung kok-kok rogi gampuk kagi yak pegah agama pegah haba mengagama tetapi buat nama agama. Ini tanda kiamat dan yang paling mengerikan kepegah leh Rasulullah. Tanda kiamat yang paling tau nyen berarti daja tinggai ike mata tinggai perih tubir kibanhi kasirun soal kalilun muakti, banyak orang yang meminta sedikit orang yang memberi. Lehablah draw anak yatim lang kampung. Lehablah draw anak yatim lang kampung. Meretuh draw orang lain yang kan yatim yang kan dewasa. Hana pernah terpikirkan kena di atas permintaan jeritan hati para yatim. Di atas jeritan batin para fakir miskin. Ini menandakan kita sudah ada di penghujung. Maka inilah penting adanya dakwah dalam kampung. Perle benar ceramah. Orang pugawa ketanya dalam masyarakat. Lihat tak pugawa ehan jalan naju maka dang-dang berjalan. Mak nyo bulan puasanyo tanyo kira-kira 228 Syakban 22 rodri kena puasa ne beribu sehari tepo apa gejak urung nyo ndre nyo ne muda-muda baik ye li bak jak bertilung kalau lelaki idin kalinyo bak mak-mak tanyo kalau lelaki idin tugas ke tanyo rame-rame tren lang kampung bak 25 Syakban gepegat pengumuman di Melasa drawa nama ubina mampu nabrih sabah regam najuk sabah regam nabrih siare najuk siare alih piwat etang yang keadaan nyo kata mulai tren ublang sang kun keadaan menyehana halangan siapa getanyo mak megang puasanyo berarti kata kumuko menyehana halangan siapa nyo cuma dil. Rabiul awal nyo Rabiul laki Jumadil awal Jumadil laki Rajab Syakban kakumukuh insyaAllah nenit ju dalam hati dron masing-masing nekubah padi tika nempang tepo ataupun lapan hari tepo nepuduk nazar ba Allah ya Allah begot padi lun kalinyo butruk zakat ya Allah nepemudah rezeki lung ya Allah bujuh padi lung daripada penyakit
lazim ada helung ya Allah peut gantang ataupun lapan are ke yatim piatu dan fakir miskin yang na ino dicet lutung igampung road berarti serentak tengah tanya anak muda tinggai te pegat muman lidron yang na ja ublang ne kubah padi lapan are nalu dalaki ama lapan are nyo kalung pegat muman maka ne kubah adanya kebekal kanu tuco tetengah uranyo ta peduli yatim go tengah dipeduli yatim tanyo gejuk oleh Allah. Maka nyan gambaran dasar yang nabak pribadi ulung tuan tunggu kusi nelegalkan izin tunggu imung netulung bantu arahkan tuha ke tuha lapan netulung du rapat bupah ahwati rapat di menasah paling tidak anak yatim kalinya tiya mak megang ji sikilo itanggung le kampung kibancara tamu beri-beri baju-baju tapo idron leya belah drawan santunan yatim ino di kampung nyan yang na beban bak drone lum kalinyo ka berusaha bajut-bajut dengan rakan muda-muda yang na di hijini meraya kali berusaha lun deng seketua anak muda ketua pemuda kampung man leboh kecamatan dari Pelimbang sampai Teruk Upandrah na lebih kurang 80 leboh desa yang na di hijini meraya kamocok anak yatim piatu mandung kampung jumlah yatim piatu leboh kecamatannya ton yang kau likut tiri bedro kamu pedang bak lapangan jiniam pane peng kamu santun kamu tren lang kampung ketua pemuda masing-masing kampung getren giak tok-tok rumah huria le tengku imu mengen kecik gepegat pengumuman gedampingi le dusun yang na dalam kampung ubebe nabrih yang na dalam kampung dup-dup yang gejuk le huria yang na dalam masyarakat gejuk tiare cok tiare oh wate duduk berhanyan kamu kumpulkan di jinim bahkan tu serbaguna kamu bagi 5 kilo sapo ke mandung anak yatim yang seri bedro yatim piatu seri bedro kamu laki peng bak urang dup-dup yang ikhlas geberi gejuk 10 ribu kamu cok gejuk 5 ribu kamu tu yang hansip daripada pengen baru tamita di luar tunggu insyaallah menye tepat sasaran bak tapubut rame tat manteng urang Acehnya rame tat manteng urang yang tinggal di luar yang uronyo agaknyan hanai no di kampung gatnyan gepreh-preh pajan getanyo bergerak pajan getanyo tamulai insyaallah menye sama-sama tamun tim-tim Acehnya akan kembali ke pemulia li Allah lagi sejarah ni terjamun haye urang Aceh hawai karena sosial gatnyan kuat haye ni getanyo pro ba tingkat Itali li Eropah Itali nanggro luar. Kenapa? Karena orang Aceh pernah membeli sejarah, pernah mencetak sejarah, membeli 2 pesawat secara tunai, geserahkan untuk pemerintah Indonesia. Itu sejarah. Getanyo uronyo hanali tak fikir ke belah pesawat tu. Mutatei hantat oh mumang tu. Kan belah pesawat uronyo perleh. Pesit anak yatim uronyo bertelindungi. Maka di atas perhatian dan lum sangat berterima kasih untuk mandung urungsi lun yang na ino di kampung yang mulianyo di Cet Lusung kecamatan Jumbayo awate urung drone jak ke de ujini lum dalam keadaan kurang daripada nyo bacut cuman alhamdulillah lum kalen lang padung-padung malamnyo memberi kesehatan ke lum li Allah wate urung drone jak ke de ujini gaki lum tiblah gelem ge timang jaro lum tiblah golom jut lung mathape tetapi ngan berkat doa anak mutuahnya ngan berkat doa urang-urang kathien yang na di Aceh yang kana mudua baju-baju tapo alhamdulillah ada hana lung jip ubat lawinyo ada jerah badan lung lawinyo lun kalet terlalu banyak bantuan yang nejuk oleh Allah dikarenakan ubat yang terbaik adalah doa daripada kaum muslimin dan muslimat yang mendoakan untuk kebaikan saudaranya juga